Assalamualaikum, selamat datang di YouTube Kang Ajung Channel. Masjid Al-Aqsa, yang terletak di kota tua Yerusalem, adalah situs tersuci ketiga dalam Islam. Masjid ini dibangun di atas bukit yang dikenal dengan Al-Aqsa atau Haram Esyarif. Umat Muslim percaya bahwa Nabi Muhammad diangkut dari Masjidil Haram ke Al-Aqsa dalam perjalanan malam menggunakan buruk. Dari Masjid Al-Aqsa Nabi Muhammad melakukan perjalanan ke Sidratul Muntaha yang disebut Isra Miraj. Masjid Al-Aqsa adalah salah satu bangunan utama yang terdapat dalam kompleks Masjid Al-Aqsa. Bagian selatan dengan ciri khas kubah timahnya yang berwarna abu-abu. Al-Jami Al-Aqsa sering dianggap sebagai Masjid Al-Aqsa itu sendiri. Walaupun sesungguhnya nama Masjid Al-Aqsa merujuk kepada keseluruhan kompleks yang di dalamnya. Terdapat beberapa bangunan penting, seperti Al-Jami, Al-Aqsa itu sendiri, Kubah Esh-Sakrah, Musala Al-Marwani, Kubah Al-Miraj.